Hai guys, ikutin keseruan kita yuk hari ini. Nah, sini. Hai guys, hari ini kita ada di ujung batu. Nah, ini dia, dan ini ada tempatnya. Yeay! Halo sahabat Dista, jumpa lagi di channel Dista. Ingat, sebelum teman-teman menonton video Dista lebih lanjut, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan cari tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video Dista selanjutnya. Selamat menonton teman-teman. Guys, hari ini gak hanya Mbak Dista dan Mbak Dominic, tapi ada adik Darlin juga. Nah, sebelum kita main, kita taruh dulu barang-barang di locker dan taruh sepatu juga ya. Lanjut, langsung main. Asli sih. Pertama-tama udah happy banget nih karena main bola-bola gelundungan kayak gini. Gelantungan kayak gini. Nah, siapa di sini yang suka banget kalau di playground ada bola gelantungan gini? Pasti naik ke sini. Asli sih ya. Tuh, Mbak Dominic langsung lari, dia mau cari apa tuh? Kita lihat yuk. Wah, ternyata dia lagi mau main kuda-kudaan yang ada di sini, guys. Bukan kuda-kudaan, maksudnya mobil-mobilan dan motor-motoran kayak gini. Tuh, bisa lihat sendiri, asli ini gemes banget. Kita tinggal naik aja dan dia tuh udah muter sendiri kayak gini. Jadi gak perlu didorong-dorong lagi, guys. Tuh, seru banget kan? Ada Mbak Dista, ada adik Dominic, dan ada adik Darlin. Hai. Lanjut mau mazang puzzle-puzzle rumah kayak gini, guys. Kita membuat rumah yuk. Nah, di sini ada adik Darlin yang lagi berusaha buat rumah, guys. Ayo kita semangatin supaya jadi rumah ya. Dan ada Mbak Dista juga yang bantuin adiknya. Duh, pada pinter-pinter banget ya guys ya. Dan di sini permainannya juga banyak banget. Wow, di sini udah jadi dong. Mbak Dominic udah jadi ternyata guys, udah mau jadi nih. Wah, hebat banget. Lanjut, ini Mbak Dista juga udah mulai seperempat jadi. Ternyata belum selesai, udah bosan dan lanjut main kuda-kudaan kayak gini tuh. Boncengan dong, boncengan. Nah, ini Mbak Dominic langsung naik dibonceng sama Mbak Dista. Naik kuda bisa boncengan ya. Tuh, bertiga lagi, ada adik Darlin juga. Wah, gemes banget. Hai. Pokoknya apapun bertiga ya. Gak hanya di situ, ini kita main prosotan. Iya. Waduh, waduh. Katanya Mbak Dominic atit nih, tapi happy, aduh atit. Ini ada adik Darlin dan ini ada Mbak Dista. Aduh, seru banget gitu ya. Wah, kita lanjut memain bola-bolaan di kolam bola ini. Wow, rame banget ternyata guys. Nah, ini ada Mbak Darlin, Mbak Dista, dan ada Mbak Domini juga. Kita nyemplung yuk, plung. Guys, ternyata itu layarnya kita bisa lempar gitu loh dengan bola ini. Tuh, kayak gitu tuh. Bisa dilemparin kayak gitu. Cara mainnya kayak gitu. Waduh, itu blungsok itu Mbak Dista ya. Nah, ini ada Mbak Dominic, adik Darlin yang main bola guys. Asli di sini seru banget tuh, bisa lihat sendiri. Dan semua permainannya itu baru-baru banget, jadi benar-benar anak-anak happy-happy banget guys tuh. Lanjut, kita mau main balon-balonan ini guys. Wow, tapi sebelum itu kita mau berpetualang dulu di sini nih. Wah, bisa nggak ya kira-kira kita melewati ini? Waduh, jatuh terus tuh Mbak Dista. Setelah itu lanjut mau main balon-balonan ini. Tuh, tapi Mbak Dominic malah mau apa ini? Car care shop. Nah, dia jadi montir guys. Kita lihat yuk apa yang dilakuin Mbak Dominic. Nah, pertama-tama dia mau ngumpulin alat-alat dulu sebelum ada customer yang datang ya guys. Kita kumpulin dulu alat-alatnya. Ada tang, ada apa nih? Ada baut. Montirnya cantik kayak gini pasti laku keras nih. Di sebelah sana ada Mbak Dista dan adik Darlin yang lagi apa nih, dudukin monyet ya guys ya. Nggak ada ya, balon monyet ternyata. Dan Mbak Dista naik ke balon gurita itu. Ah, seru banget tuh guys. Kayak empuk banget deh, jadi pingin deh ikut naik. Kalian pengen juga nggak ikutan? Sini. Ada adik Darlin yang seluncuran. Ya ampun, gemes banget. Ternyata di seluncuran agak sakit, Mbak Dista langsung ke dokter dan itu langsung ditangani oleh dokter Dominic. Nah, langsung disuntik ya guys ya. Waduh, ini ya bener-bener bu dokternya gercep banget. Yang setiap yang datang langsung disuntik biar sembuh. Wah. Nah, karena bu dokternya juga perlu refreshing, jadi kita main dulu ya. Mau loncat-loncatan dulu. Kita masuk dulu guys. Wah, kira-kira kita nemuin jalan keluar gak ya?
Dek turun lihat adik Darlin lundungan. Belum apa-apa udah jatuh. Ayo semangat. Nah kita belok kiri dulu guys. Kita mau cari jalan. Aduh sempit banget nih, lewat mana nih. Ya Mbak Dista jatuh. Nah ini ada adik Darlin. Wah pintar banget adik Darlin mencari jalan. Wah Mbak Dominik udah di depan tuh. Ayo semangat semangat semangat. Nah yeay. Asli sih guys, di sini benar-benar seru banget dan benar-benar surganya anak-anak banget sih di sini. Kalian pokoknya yang ke Jogja dan bingung cari playground, kalian wajib banget ke sini ya. Nah ini dia tuh, bisa lihat sendiri ini rame banget sih, tapi walaupun rame tetap enak banget dan nyaman banget nih mainnya karena luas banget kan juga di sini. Eh, adik Darlin kenapa muter-muter dek, bingung ya, mau cari jalan keluar ya atau mau perosotan? Nah kita perosotan dulu yuk sekarang tuh, Mbak Desa udah perosotan. Yuk. Tapi adik Darlin ya cuma nontonin doang. Karena udah bosan di sana, lanjut langsung main lagi di kolam bola ini guys. Itu Mbak Dominik lagi berenang gitu di kolam bola. Guys, gimana guys? Kalian udah pengen belum kesini? Bagus banget ya. Ini ada Dek Darlin yang lagi ngikutin Mbak Dista. Mbak Dista lagi ngajak kemana nih? Ayo ya, mampir lagi di kolam bola guys. Wah, seluncuran, ada yang seluncuran. Ternyata ada Mbak Dominik seluncuran guys. Tuh, ayo, ayo, ayo. Wow, ternyata ada bola besar kayak gini. Asli empuk banget nih. Nah, setelah itu kita mau main apa lagi ya guys? Nah ini Mbak Dista lagi main kuda bening. Kudanya warnanya bening, asli lucu banget ya. Tuh dalamnya kelihatan gitu bola-bola berwarnanya. Nah setelah itu adik Darlin yang lagi mau main prosotan dulu tuh. Ya ampun ini anak, tapi kebalik deh, nggak lewat sini, lewat atas. Yuh, ternyata ada Mbak Dominik lagi prosotan. Nah karena adik Darlin pengen prosotan, jadi diajak sama Mbak Dista deh. Nah kita naik dulu ya guys. Ini adik Darlin pinter banget nih naik sendiri. Semangat, semangat, ayo adik, semangat. Aduh, gemes banget sih. Mau main perosotan ya. Guys, kalau kalian di sini juga pasti seneng ya main perosotan. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa aja seneng banget nih kalau diajak main perosotan. Nah, itu Mbak Dominik udah selesai perosotan, naik lagi karena mau main perosotan lagi. Aduh, duh, 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 duh. Dia bingung tuh, Tumi jalannya kemana nih, kanan apa kiri? Ternyata kanan-kiri bisa ya guys. Aduh, bingung nih. Mau ngikutin Mbak Dominik, Mbak Dista atau adik Darlin? Nah kita ikutin adik Darlin dia. Wah itu dia guys. Wah lucu banget. Itu si bayi-bayi. Nah Mbak Darlin lagi cari jalan keluar nih. Kira-kira ketemu nggak ya? Di mana perosotannya? Bantuin dong cari. Mami perosotannya di mana ini Mi? Katanya adik Darlin. Aduh, 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 kenapa tidak ketemu perosotannya? Kan mau main perosotan. Ini langsung Mbak Dominik kasih tahu. Sini, Mi. Sini, katanya adik Mbak Dominik. Nah, kita ikutin yuk, Mbak Dominik yuk. Kira-kira ketemu nggak ya? Wah, ini ada Mbak Dista deh. Ini ya. Muter-muter si bayi. Sini, si bayi. Bayi lewat sini. Nah, akhirnya si bayi lewat sini. Nah, kita jalan turunan. 1, 2, 3, go. Wow, pintar banget turun dong. Ciat, 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 ciat. Nah, siapa yang punya adik juga kayak gini nih? Pintar banget nih turunnya. Guys, kalau anak-anak diajak ke playground gini kayaknya nggak ada suaranya ya, karena anteng banget. Jadi nggak akan ada ngak-ngek, ngok-ngek, ngok gitu ya guys. Yeh, habis turun langsung minta naik lagi. Oh, ternyata ada kakak-kakaknya guys di sana. Wow, lagi pengen diajakin naik apa itu? Zebra ya, naik zebra gitu. Dan ini nah, adik Darlin pengen naik zebra. Ikutan dong kakak, katanya. Oke oke, sini sini. Diajak sama Mbak Dista langsung naik zebra. Pasti sih ini gemes banget. Mbak Dista pinter banget ngomong adik nih. Yuk 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 yuk. Aduh lucu banget nih. Yuk yuk yuk. Nah ini dia guys. Tuh gemes banget ya. Ini dari lantai 2 nya gitu guys. Tuh jadi bisa ngeliat orang dari atas sini. Aduh gemes banget. Hai itu hai, kata adik Darlin. Kita gitu, kita gitu, kita gitu, gitu. Eh itu zebra emang bisa dipakai kayak gitu ya? Ya udah deh ya, gak apa-apa deh ya. Itu kita gitu, kita gitu, kita gitu, katanya. Asli lucu banget ini. Lucu banget. Guys ini si bayi betah banget sih di sini nih. Ayo kita main yang lain yuk. Nggak mau katanya. Ayo, nggak mau. Ya udah kalau gitu. Nah ini ada Mbak Dominik yang lagi main. Wah ada adik
Darlin juga di sini. Tadi kira masih main zebra ya, ternyata udah di sini, guys. Tuh lagi ngapain mau nyabut itu? Nggak bisa sayang, itu nggak bisa dicabut, itu udah nempel. Nah, lanjut kita ke sini, guys. Wow, akhirnya kita nemu perosotannya nih, guys. Nah, ternyata perosotannya di sini benar-benar ya, akhirnya kita menemukan, guys. Setelah sekian lama. Wow, perosotan ungu, guys. Ayo, 1, 2, 3, go. Nah, ini Mbak Dista kayaknya mau mangku adiknya karena takut adiknya jatuh sendiri gitu. Nggak berani, kata Darlin. Atut, atut. Ya udah, bisa langsung dipangku sama Mbak Distanya. Asli sih, gemes-gemes banget anak-anak ini ya. Wah, adiknya sendiri dong. Wah, berani banget si Darlin tuh. Dipegangi sama Mbak Dominik tuh, dia ketawa happy banget. Dan ini maminya juga nggak kalah ya, guys. Tuh, wah, ternyata seru banget, pantesan anak-anak super happy banget ya. Nah, kita masuki kolam bola lagi, lanjut ke dokter lagi karena tadi agak cedera karena jatuh. Jadi ini diobatin oleh dokter Dista. Mbak Dominik lagi diobatin sama dokter Dista dan mau disuntik sama dokter Darlin. Asli lucu banget. Tuh, kita cek tensinya dulu ya, apa tensinya drop atau enggak ya, guys. Gemes-gemes banget ya tiga anak perempuan ini. Aduh, mereka bertiga aja udah rame banget nih, guys. Aduh, lucu banget tuh, asli lucu banget itu. Adik Darlin lihat aja tuh. Nah, habis itu kita mau lanjut lagi main apa ya? Wow, ternyata sekarang yang jadi montirnya adalah Mbak Dista dan Adik Darlin. Tok, tok, tok. Wow, ini perlengkapannya komplit banget sih, guys. Guys, kalau kalian mau benerin kendaraan, kesini aja ya. Mampir di standnya Mbak Dista dan Adik Darlin. Dan ditambah Mbak Dominik juga. Tuh, asli. Gemes banget. Guys, guys, aduh, gimana ya kalau ternyata montir-montirnya cantik-cantik kayak gini? Ah, pasti rame banget nih nanti bengkelnya. Aduh, gemes-gemes banget deh anak-anak ini. Aduh, guys, di sini perlengkapannya komplit banget. Abis itu lanjut main ini nih, apa? Balon apa nih ya? Balon jungkat-jungkit gitu ya, guys. Asli sih, kalau udah ngeliat Mbak Dista dan Mbak Dominik main tuh kayaknya bener-bener seru banget. Nyungkling gitu, guys. Aduh, gemes banget ya Mbak Dominik. Aduh, gak mau main lagi, ah turun katanya. Aduh, ngakak-ngakak, lucu-lucu banget nih. Aduh. Nah, kemana itu lari ya si bayi? Nah, kita cari dulu yuk si bayi Darlin yuk. Dek Darlin, di mana? Mbak Dista ketemu Dek Darlin. Wah, ternyata Dek Darlin jadi patung di sini, guys. Pantesan aja gak ada di sana ya. Kita cariin, gak ada. Ternyata dia di sini. Lah, kok langsung turun? Mau kemana? Mau ngajain kemana? Oh, mau main ini. Hati-hati kena. Waduh, kan kok udah dibilangin kena, kan. Tapi nggak apa-apa ya, guys, karena tadi itu pelan banget, jadi nggak apa-apa tuh. Adik Darlin udah aktif lagi nih mainnya. Sini Mi, ikutin. Oke, Mami ikutin ya. Mau kemana nih? Wah. Oh, mau masak. Ternyata Adik Darlin mau masakin Mbak Dista dan Mbak Domini, karena kan dari tadi udah main, udah kerja, udah jadi dokter, dan pasti lapar banget, dimasakin dulu nih. Aduh, lucu banget ini bayi ya. Sambil nunggu masakannya mateng, gimana kalau kita kesini? Kakinya tinggi banget naiknya. Oh, karena nunggu masakannya mateng, mau jadi kuli bangunan lagi, guys, untuk menyelesaikan rumah yang tadi belum selesai. Nah, masaknya dibantu sama Mbak Dista dan Mbak Dominik juga. Ya udah, ditinggal kabur deh sama Adik Darlin. Guys, ini Adik Darlin naik lagi nih, katanya mau main prosotan gitu. Wah, sekarang ditemani sama papinya. Asli seru banget kalau udah sama papi ya. 1, 2, 3, go. Yuh, seru banget. Aduh, gemes banget, lari lagi. Mau prosotan lagi sini. Salah naiknya, sayang. Q, bukan di sana naiknya, di sebelah sana. Nah, salah juga, bukan di sini. Ya udah deh ya, berarti dia nggak jadi pengen main prosotan lagi, mau naik lagi. Allah, itu lucu banget itu bayi, jadi manekin di situ dia. Gemes banget. Iya, digendong papinya. Iya, digendong papinya juga. Waduh, guys, di sini bagus banget kan? Itu gimana cara mainnya itu, Mbak Dista? Itu ada, aduh, anak-anak ini benar-benar super aktif banget sih. Ya elah, Darlin, belum selesai main deh, udah mau pulang aja itu.
Darlin, sini dong. Tuh, main muter-muter kayak kakak gini nih. Tuh, lucu banget nih. Ikut, katanya Darlin mau ikut. Guys, ini ada Darlin sembunyi di sini dong. Gimana, adik udah mau selesai main apa belum? Kalau udah, ayo. Mau kemana nih, sayang? Nah, ini dia minta dianterin kemana nih kira-kira. Oh, masuk lagi. Ya ampun, kirain mau pulang. Ternyata masuk lagi, guys. Minta dianterin, main apa nih? Oh, dia minta dianterin main balon-balon gede itu. Dia pengen loncat-loncat sama papinya. Oke lah, oke. Ayo. Nah, sesampai di sini langsung minta turun dong. Turun. Guys, sambil ini maminya mau, aduh, kita nikmatin dulu nih guys ya, jungkat-jungkit ini. Aduh, ternyata empuk banget. Pantesan aja anak-anak tuh dari tadi super happy banget ya. Ternyata emang benar-benar se-happy gini sih main di playground. Asli, ini nyenengin banget tuh. Sampai kebalik itu. Nah, ini dia ya. Iuuu. Belum, deng. Ini dia Mbak Dominic. Iuuu. Belum juga, deng. Aduh, kok lama sekali turunnya. Oh, ternyata nungguin adik Darlin, guys. Adik Darlin kayak takut-takut gitu. Mau perosotan tau nggak? Nah, langsung dipegangin sama papinya deh. 1, 2, 3, go. Iuuu. Aduh, lucu banget. Akhirnya perosotan. Uyuyuh, jatuh. Iuuh. Aduh, gemes banget ya kan. Nah, habis itu mau naik lagi nih. Tuh, merangkak dulu tuh si bayi. Habis itu, wah, ini gaya perosotan apa ini? Guling-guling, wah, guling-guling, lucu banget. Nah, ini giliran Mbak Dista nih, dia pengen guling-guling juga tapi nggak jadi. Oh, ternyata pengen guling-guling sama papinya. Baiklah, kita lihat yuk, guling-guling ngapain nih. 1, 2, 3, go. Yuh, guling-guling juga guys, aduh lucu banget. Nah, ini Mbak Dista lanjut guys, ditemenin papinya. Tuh, kayak gini caranya yang benar. Oke. Papinya juga ikut main. Kayak gini caranya yang benar, katanya. Sok-sokan yang ngasih tahu kayak gini yang benar nih. Ternyata juga susah, guys. Ternyata yang kita pikir gampang, ternyata susah juga loh. Pantesan anak-anak itu juga jatuh gedabuk-gedabuk gitu ya, guys. Nah, lanjut ini main di sebelahnya gitu. Nah, kayak gini Mbak Dista jatuh. Jatuh terus papinya. Gedabuk. Wah, papinya pingsan, guys. Papinya ternyata jatuh. Nyontohi ternyata jatuh. Tolong. Nonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Tunggu video yang lainnya. Dadah. Gimana guys keseruan Dista hari ini? Wah, ternyata Dista udah pamit ya guys ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah setia nonton videonya Dista. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video-video Mbak Dista Family selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oh iya, hampir lupa kasih tahu guys. Ini tuh playgroundnya di Ambarukmo Plaza di lantai dasar. Namanya Fun and Play. Bye-bye. Jangan lupa main kesini ya. Salam happy.